Oke, halo Bola Sporters dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Alif, reporter dari bolasport.com. Saat ini saya sedang berada di area Stadion Gelora Bung Karno ya, untuk memantau bagaimana suasana jelang laga ke-6 babak kualifikasi, babak penyisihan grup ya, grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana yang mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina. Nah, bagaimana situasinya? Yuk kita tengok bersama-sama ya Bola Sporters jelang laga nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, saat ini saya sudah berada ya Bola Sporters di area luar ya, memantau situasi jelang laga antara Timnas Indonesia versus Filipina yang menjadi laga ke-6 babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya Bola Sporters. Kita bisa lihat ya, nampaknya Stadion Gelora Bung Karno ini, kawasan Gelora Bung Karno habis diguyur hujan ya Bola Sporters. Dari pantauan bolasport.com saat ini sudah reda ya hujannya, sudah tidak hujan lagi. Semoga saja pada pertandingan nanti ya, kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau jam 7:30. Oke, saya itu geser. Elip. Yup, mari bang. Mamanya. Kamu tadi suruh buru-buru. Oh. Ya, bisa kita lihat ya, supporter sudah mulai menjamur ya, atau sudah berdatangan untuk demi menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Filipina, laga ke-6 babak penyisihan grup F Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya Bola Sporters. Nah, bisa kita lihat ya, nuansa merah ya, para masyarakat supporter yang menggunakan jersey warna kebanggaan Indonesia yaitu merah ya Bola Sporters. Bisa kita lihat sudah memadati area luar ya Stadion Gelora Bung Karno jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina yang kick off-nya sendiri atau akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau 7:30 malam ya Bola Sporters. Sembari kita memantau suasana ataupun juga situasi jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Filipina, mungkin Bola Sporters boleh nih menuliskan di kolom komentar ya bagaimana prediksinya untuk laga nanti ataupun juga harapannya untuk laga nanti ya, siapa nih yang akan menang, Timnas Indonesia atau Timnas Filipina. Untuk laga ini sendiri Timnas Indonesia wajib menang ya untuk mengamankan satu tiket lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dari grup F, di mana jika Indonesia berhasil meraih 3 poin ya pada laga ini akan mengemas 10 poin ya, dan juga mengamankan satu tiket dengan berstatus runner up dari grup F ya Bola Sporters. Jadi boleh nih Bola Sporters menuliskan di kolom komentar bagaimana harapan dan juga prediksinya untuk laga nanti. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia berharap besar bahwa skuad Garuda besutan Sintayong dapat meraih 3 poin pada hari ini saat bertemu Timnas Filipina pada laga ke-6 kualifikasi babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Boleh nih Bola Sporters tuliskan prediksinya dan harapannya di kolom komentar ya Bola Sporters. Inilah suasana di area luar Stadion Gelora Bung Karno, di mana masyarakat dan juga supporter Indonesia ya sudah berbondong-bondong untuk segera memasuki pintu masuk ya ke dalam tribun ya Bola Sporters, yang dimana sesuai dengan tiket yang sudah didapatnya ya Bola Sporters. Nah, kita lihat ya, sudah merah, full merah ya, kita bisa lihat. Ya, ada yang nanya apakah masih hujan? Di sini udah tidak hujan ya Bola Sporters, namun masih agak mendung ya. Tentunya kita berharap cuaca dapat bagus ya nanti saat pertandingan, dan dapat pertandingan sendiri dapat berjalan menarik, adil dan juga sportif ya Bola Sporters. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia berharap bahwa Timnas Indonesia bisa menang pada laga kali ini ya Bola Sporters. Nah, Bola Sporters juga boleh nih menuliskan di kolom komentar ya terkait prediksi atau tanggapannya laga ini ya, laga penentuan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya zona Asia, di mana sekarang Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos jika berhasil meraih 3 poin ya
dalam laga menghadapi timnas Filipina, di mana kita harus waspada ya dengan untuk laga berikut, laga di pesaing kita terdekat yaitu timnas Vietnam yang akan bertanding menghadapi timnas Irak ya. Tentu kita tidak bisa berharap terhadap hasil tim lain ya. Semoga saja timnas Indonesia dapat memberikan sumbangsih 3 poinnya pada hari ini untuk memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan berstatus runner-up grup F ya Bola Spotters. Semoga saja ya Bola Spotters. Ya untuk kick-off sendiri pukul 19.30 ya Bola Spotters. 19.30 waktu Indonesia Barat, setengah 8 malam ya Bola Spotters. Jadi sembari kita memantau situasi, boleh banget nih Bola Spotters menuliskan di kolom komentar terkait prediksi, harapannya, dan juga ataupun dukungannya untuk skuad Garuda di laga ini ya, menghadapi Filipina. Yuk kita lihat lagi. Ya, kita bisa lihat ya Bola Spotters, di mana sudah ramai ya, riuh ramai penonton. Bisa kita lihat ya. Meskipun tadi sempat diguyur hujan ya Stadion Gelora Bung Karno, namun tidak menyurutkan ya semangat dari para supporter Timnas Indonesia ya untuk segera hadir ke stadion ya. Apalagi ini mengingat ini adalah hari kerja ya Bola Spotters, di mana weekend, yang tentunya tidak menyurutkan masyarakat Indonesia untuk mendukung skuad Garuda demi asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, yang hadir aja nih tidak pantang menyerah nih untuk memberikan dukungannya. Mungkin Bola Spotters juga boleh nih memberikan pesan-pesan semangatnya untuk para pemain timnas Indonesia yang akan bertanding menghadapi timnas Filipina. Ya, Bola Spotters. Inilah suasana ya. Saat ini saya sedang berada di pintu zona 12 ya. Dari pantauan bolaspot.com aman terkendali ya Bola Spotters. Saat kita lihat ya. Sudah ramai dari penonton. Kita bisa lihat ya Bola Spotters. Inilah situasi jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Filipina yang akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 8 malam ya Bola Spotters. Ya, laga ini tentu akan menjadi laga hidup mati ya bagi Timnas Indonesia untuk jaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya Bola Spotters. Di mana kemenangan harus diraih Timnas Indonesia agar bisa lolos. Ya, setidaknya memastikan ya biar aman ya Bola Spotters, kita harus memetik 3 poin ya. Kita tidak boleh berharap terhadap kontestan lain ya. Meskipun Indonesia masih bisa lolos ya jika Vietnam kalah dari Irak ya, di mana Vietnam itu menjadi pesaing terdekat kita di grup F yang mereka mengemas 6 poin sekarang. Tentu tapi kita tidak boleh berharap untuk match lain ya. Tentu kita harus percaya diri untuk agar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan juga memastikan lolos. Amin amin robbal alamin ya Bola Spotters. Nah, Bola Spotters boleh banget nih menuliskan di kolom komentar ya prediksinya, terus juga tanggapan dan harapannya ya untuk laga nanti ya Bola Spotters. Kita lihat ya Bola Spotters sudah riuh dari penonton. Sudah ramai sekali ya Bola Spotters. Oke Bola Spotters, karena keterbatasannya waktu mungkin cukup sekian ya laporan singkat saya dari Stadion Gelora Bung Karno area luar, memantau suasana jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Filipina yang menjadi laga pekan ke-6 ya di babak kualifikasi
Piala Dunia 2026 babak penyisihan grup F ya, zona Asia. Mungkin cukup sekian ya Bola Spotters dari saya, laporan singkat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan maaf juga jika ada salah-salah kata ya Bola Spotters.